Sekurang-kurangnya 500 orang penerima manfaat bansos BPNT, PKH, dan bantuan subsidi BBM dari Kementerian Sosial yang disalurkan PT POS dan Giro bertempat di kantor POS Ampah, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada Senin 28 November 2022. Berdasarkan pantauan Jurnal TV, tepatnya sekitar jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat siang, pintu kantor pos sempat diseruduk para pengantri yang tidak sabar menunggu antrian sehingga membuat seorang petugas pos wanita sempat menjadi kewalahan menahan arus masuk para pengantri yang ingin menerobos masuk ke dalam. PJS Yudi Pazarianur kepada Jurnal TV mengatakan, sekurangnya 500 orang penerima bantuan sosial BPNT, PKH, dan bantuan subsidi BBM yang akan disalurkan secara bertahap dan berakhir hingga hari Senin, tanggal 29 November 2022. Jumlah peserta yang ngambil hari ini 555. Ya, tapi belum terbayar semua lagi. Sampai hari ini sekitar selesainya kira-kira sampai jam berapa? Dari Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Haji Suryansyah, Roni, Jurnal TV, melaporkan.